الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi dikasihi Mudir Seri D. Ruhul Manan, Ustaz Haikal, seluruh asatizah, guru-guru yang mengajar di sekolah ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia Allah dapat kita berhimpun atas satu tujuan untuk kita berada dalam majlis yang penuh dengan barakah, tidak lain tidak bukan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diadakan majlis begini rupa sempena dengan PKPB yang berlaku, anak-anak tidak datang ke sekolah. Jadi kita isikan masa terluang ini untuk kita sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita mencari dana untuk menguruskan pentadbiran sekolah berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini ataupun yang mendengar di dalam internet, pakat-pakat berikan sumbangan sedikit sebanyak, mudah-mudahan melancarkan proses mendidik anak bangsa menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya tak ambil masa yang panjang. Pagi ini kita hanya berkongsi berkaitan dengan mukadimah kita untuk kita mengenali apa ilmu yang akan kita kongsikan bersama. Jadi tadi Ustaz Syuari dah selesai membedah ataupun memberikan pembukaan pada kita berkaitan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, dan saya hanya mampu untuk kongsi dengan tuan-tuan kisah cerita. Jadi cerita ni syok murung tak mah kawan tahu. Jadi kita sebut sikit sebanyak berkaitan dengan kisah para anbiya. Ringkasan, kita pilih kitab ringkasan kerana sangat ringkas dan mudah untuk kita fahami. Bukan nak macam detail, kita hanya nak ambil beberapa tajuk dan pengajaran yang ada dalam kisah para anbiya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kitab yang kita pilih karangan Syekh Dr. Hisham Kamil Hafizullah Ta'ala, ulama daripada Bumi Mesir, dan sering kerap juga beliau turun ke bumi Malaysia kita ni untuk bertemu dengan rakyat Malaysia menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Syekh untuk memberikan lebih banyak ilmu kepada umat. Jadi kita ambil kitab ni secara ringkas untuk kita kongsikan bersama, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi tuan-tuan, kita tengok muka surat yang ketujuh, terus kepada mukadimah kita. Baik, dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini semua para ulama akan mulakan kitab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap benda yang baik, dzibal, yang ada kebaikan dalam syarak, kalau tidak dimulakan dengan nama Allah, maka hilang barakah. Setiap benda baik yang dipuji syarak, yang lurus dalam syarak. Jadi kalau baik dari segi kita, belum tentu. Kita kata baik, syarak tak tentu. Jadi yang baik di sisi syarak kena mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, baru ada barakah. Jadi nak buat apa pun kena mula dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama syarah kata berkat tak berkat bismillah ni, dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim ada empat kalimah. Bismi, Allah, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ada empat kalimah dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksud empat kalimah tu? Yang pertama, empat kalimah ni bermaksud Allah akan, ni pemurah dan penyayangnya Allah, bahawa Allah akan memberikan pengampunan kepada empat tempat manusia buat dosa pada Allah. Mana manusia buat dosa? Siang dan malam, tersembunyi dan terang-terang. Ni empat tempat ni tak boleh lari. Siang buat dosa nak? Buat. Takkan tak buat dosa. Malam lagi buat, gelap. Tarah tengah cerah pun buat dosa, tambah malam. Siang malam buat dosa. Kemudian sembunyi dan terang-terang. Waktu orang ramai buat ada dosa, ada dosa kita buat.
tambah dosa seorang lagi banyak dosa yang kita lakukan. Jadi kita ni hamba yang berdosa pada Allah, banyak dosa kita pun. Kalau ada hak bagi ni main, tak ada dosa, ada kan? Kalau ada, tolong angkat tangan, saya nak selfie, nak tengok ni muka pun nak. Mana ada, semua kita pakai ada dosa pada Allah, banyak dosa kita. Jadi dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, Allah nak berikan keampunan. Kamu buat siang pun Allah nak ampun, kamu buat dosa malam pun Allah akan ampun, kamu buat tersembunyi ke terang-terang, bila pun kamu buat dosa, kalau kamu minta ampun pada Allah, Allah akan berikan keampunan. Ini pemurah dan penyayangnya Allah, berkatnya sebutan Bismillah. Dan maksud yang kedua juga, kata ulama, bila empat kalimah ini juga memberikan maksud bahawa Allah akan berikan penjagaan kepada empat tempat yang boleh diganggu syaitan. Iblis boleh kacau manusia melalui empat arah, depan, belakang, kiri dan kanan. Ini tempat ganggu laluan untuk syaitan ganggu. Atas dan bawah dia tak boleh kacau, kerana ni laluan yang disebut dalam Quran empat tempat ya, empat arah ya, depan, belakang, kiri, kanan. Atas bawah tak boleh. Atas kerana tempat turunnya rahmat, bawah kerana tempat khutub dan tawaduknya umat. Batu orang yang merendah diri, orang yang tawaduk, orang baik macam ni payah nak diganggu syaitan, payah. Orang yang merendah diri, tak takabur, tak bongkak, sujud kepada Allah, rajin sujud, rajin sembahyang, orang macam ni syaitan payah nak kacau. Pangkat yang tinggi, darjat yang mulia, keturunan yang hebat, harta yang banyak, menyebabkan dia masih lagi merendah diri. Syaitan pening parah, macam mana nak buat ni? Sebab dia boleh merendah diri. Agung kita, orang yang paling tinggi darjat dalam Malaysia kita, tuan-tuan dia rahmati Allah, dia boleh turun masuk dalam kelas makan nasi lemak dengan budak-budak Allah. Dia boleh turun, maksudnya darjatnya tinggi, tapi dia buat macam biasa. Syaitan pening nak kacau guna tu agung. Kita hak buka agung nak makan dengan budak-budak, tak mau dah, belagak piang haram je, dah maaf terkeluar pagi-pagi nak keluar nak maki kat Zahra apa sedap. Jadi yang tak ada apa, harta tak ada, keturunan tak apa nak mulia, belagak boleh dengan orang. Makan dengan orang tak mau, nak tegur orang tak mau. Orang macam ni syaitan mudah nak kacau dia. Jadi rendahkan diri, tak apa, jangan belagak, jangan sombong, tak ada apa-apa. Kadang kisah orang belagak sombong, tuan-tuan dalam hati Allah, tak ke mana. Ada seorang lelaki, dia hanya nak dia nak kata kancil ni, naik kancil pelan-pelan. Tiba-tiba tuan-tuan lintah tepi dia, ada seorang lelaki naik motor Harley Davidson, motor hak tangan kena pegang aku tu, potong kancil. Tuan-tuan dia pergi sebelah kancil, dia tanya, biasa bawa tak Harley Davidson ni? Tu tanya kau bawa kancil tu, kau kata saya tak tahu, tak pernah bawa. Dia berterah, tak ada, potong pula. Biasa naik tak Harley Davidson ni? Kau nangis dia naik kancil ya, duk tanya biasa naik tak, belagak sungguh dia kata. Tentang naik motor besar, duk tanya aku pula, dia saya tak tahu, berterah pula. Dia potong pula, pesan naik tak motor ni, motor besar ni, letak kancil pula, saya tak tahu. Dia berhenti pergi jalan, pergi dulu, malah. Jadi biar lama sikit motor tu belah, baru dia start kita jalan pula. Tuan-tuan duduk tak lama bila jalan, nampak-nampak nah, motor hak besar dah ni sungkok lah, accident, nerak lah depan jalan. Jadi dia kata lah hati pada padan muka nak belagak sangat, tentang naik motor besar nak belagak dengan orang. Jadi tuan-tuan dia pun bila tengok kau tu dah jatuh rebah, jadi kau ni orang baik, berhenti juga tolong. Jadi sambil-sambil duduk tolong ni, kau tu tanya pula, bisa naik tak motor Harley Davidson? Haram jatuh, jatuh duduk tanya orang ni, marah, belagak ni no? Dah jatuh duduk tanya orang ni. Kau ni kata saya bukan belagak, habis duduk tanya apa? Saya nak tanya break tamu, saya tak tahu. Duduk tanya orang tadi, tak abang-abang pun nampak macam belagak, bukan belagak, dia tak tahu, dah tak tahu kata naik buat apa. Jadi orang belagak ni tak ke mana, sungkong depan, jangan duduk sombong. Jadi orang yang sombong tempatnya mudah untuk diganggu syaitan, tapi orang yang merendah diri syaitan payah kacau dia. Ni empat arah, empat arah ni, depan, belakang, kiri, kanan, syaitan boleh kacau. Berkatnya sebutan Bismillah. Lepas tu Nabi Besar buat apa-apa Bismillah, sebut kat budak, ya gulam Bismillah, nak makan kan, sebut nama Allah, baca dengan nama Allah. Karena saat kamu sebut dengan nama Allah, syaitan tak boleh tumpang. Makan dengan tangan kanan, kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan kanan, makan dengan apa yang dekat dengan kamu. Karena kalau kamu baca Bismillah, makan tangan kanan, syaitan tak boleh kacau. Tapi kalau kamu tinggalkan dua tu, syaitan akan tumpang.
man akala bishimalihi akala ma'hu syaitan, atau kama qala, siapa yang makan dengan tangan kiri tanpa baca bismillah pula, maka dia telah makan dengan syaitan. Baca bismillah. Ada seorang lelaki dia makan, dia takkan baca bismillah. Kita tak baca bismillah, tak mau. Kita kata kalau kamu tak baca bismillah, syaitan akan join makan dengan kamu. Biar pergi. Memang saya nak syaitan makan dengan saya. Setiap kali makan dia tak baca bismillah. Tapi waktu nak minum air, baru dia baca bismillah. Kita tanya dia, awak minum baru baca, makan tak baca? Dia kata, bila saya makan, saya nak syaitan join dengan saya makan. Tapi bila saya minum, saya tak mau syaitan tumpang. Kenapa? Biar syaitan makan tak minum, mengkelan buang. Dia ingat syaitan macam pak makan dia. Makan tak minum ayam, mengkelan. Jangan buat awak bodoh tu. Makankah minum, baca bismillah. Nabi suruh. Saat kamu baca bismillah, berkat makanan tersebut, syaitan tak boleh tumpang. Allah kan lindung daripada empat-empat arah. Depan tak boleh main, belakang tak boleh main, kiri kanan tak boleh main. Maka makanan tersebut barakah. Betul, sebutan bismillah ni barakah. Cukup. Jadi setiap kali ulama akan mulakan tulisan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, takkan tinggal. Lepas bismillah sebut apa pula? Segala puja dan puji milik Allah pentad daripada alam, sebagai pujian yang banyak lagi baik, serta berkat yang terkandung padanya. Lepas bismillah, puji pula Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah. Kerana ada hadis juga sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihamdillillah fahuwa akhta'au kamaqan. Sama juga, setiap benda baik kalau tak mula dengan puji Allah, hilang berkat juga. Jadi ulama ambil dua-dua tulis bismillah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan pujian yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama Nabi kita Ahmad. Nabi ada banyak nama. Yang terkenal yang kita jumpa, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi juga Ahmad. Ini yang terkenal. Muhammad maksudnya apa? Yang terpuji. Asal pada perkataan Mahmud. Mahmud ni yang mendapat pujian. Lalu tentera bergajah bila main serang Mekah, gajah yang banyak-banyak tu ada seekor gajah paling besar, gajah yang cantik. Dan gajah tu ditunggang oleh tentera ketua raja, Abraha tunggang ni. Dan raja bagi nama kat gajah yang paling besar ni dengan nama Mahmud, nama gajah. Cuma tuan-tuan kalau jumpa orang kutni jumpa nama Mahmud, jangan kata, ha, nama gajah tak? Marah pula dia. Mahmud bukan nama gajah, Mahmud nama Nabi. Mahmud maksudnya yang mendapat pujian. Jadi gajah ni orang puji, cantik, besar, lawa, gagah. Bila banyak sangat puji, maka dinamakan Mahmud. Nabi kita Mahmud, orang yang dapat banyak pujian. Tapi bila terlampau banyak sangat pujian, daripada Mahmud dia berubah jadi Muhammad. Yang terpuji tu. Kerana bukan dekat manusia puji, Allah puji Nabi, malaikat puji Nabi, binatang puji Nabi, makhluk Allah, langit, bumi semua puji Nabi. Maka bila terlampau banyak nama Nabi Muhammad, kerana mendapat banyak pujian. Nabi juga dikenali dengan nama Ahmad. Ahmad daripada mana? Hamid. Hamid yang memuji. Jadi dipuji. Yang ini memuji pula. Dia puji kawan tu, dia puji kawan ni. Kaki puji dipanggil namanya Hamid. Tapi kalau terlampau banyak sangat pujian, dia akan berubah jadi Ahmad. Ini orang banyak sangat memuji. Jadi Rasulullah dikenali dengan nama Ahmad kerana Nabi adalah orang yang sangat banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Paling banyak memuji Allah. Dan kalimah pujian yang paling lengkap adalah kalimah pujian yang kita duk baca, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lengkap kalimah. Pujian yang lengkap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bernazar, saya nak memuji Allah dengan pujian yang penuh, yang banyak. Jadi macam mana nak tunaikan nazarnya? Sebut kalimah tadi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini pujian yang lengkap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lepas bismillah, kemudian sebut alhamdulillah. Dan ulama tak tinggal satu lagi, selawat dan salam ke atas penghulu segala ciptaan dan semulia-mulia utusan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga serta para sahabat keseluruhan. Mula bismillah, betul alhamdulillah, kemudian ulama akan tutup dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kat Nabi jangan tinggal. Jadi tiga ni tuan-tuan dirahmati Allah, kok mana pun ulama takkan tinggal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan tinggal benda ni. Tiga. Dan selawat yang kaedah ulama bagi, selawat yang paling mudah, kaedah yang mudah untuk kita ingat,
Kalau mula dengan sebutan solat, pastikan tamat nanti dengan wasallam. Kalau mula dengan soli, berhabis dengan wasallim. Tu je. Bagi betul ini. Ada orang dia mula dengan solat, berhabis wasallam. Wasallim. Terbalik. Mula dengan soli, penamat wasallam. Macam tak kena. Jadi orang mengaji bagi beza. Kalau mula solat, kok mana pun hujung lagi wasallam. Kalau mula soli, kok mana pun lagi hujung wasallim. Apa betul ini? Itu selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak ingat pasal ingat kat Nabi, mulutnya ingat Nabi, fikirannya ingat kat Nabi, amalannya berpandukan sunnah Nabi, hidupnya akan diberikan berbagai kebaikan. Segala kebaikan akan dicurahkan Allah. Lepas tu ada satu selawat namanya selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Selawat ni, siapa yang selawat macam ni, dia akan dapat banyak kebaikan. Kerana dengan selawat tadi, allazi tanhallu bihil ukhad, akan dihuraikan segala simpulan yang tersimpul, yang mau terbuka balik. Wa tanfariju bihil kurab, yang susah dilepaskan Allah. Nak beranak susah, selawat banyak-banyak. Senang je beranak. Nak cari kerja punya payah, melelong cari, selawat banyak-banyak. Apa saja kesusahan yang kamu alami, selawat kepada Rasulullah akan dilepaskan kesusahan. Wa tuqda bihil hawaij, diberikan segala kehajatan kamu dimakbulkan Allah. Allah makbulkan apa segala hajat yang mak hajat, tak ada masalah. Selawat banyak-banyak, Allah akan kabulkan hajat berkat selawat. Wa tunalu bihir raghaib, segala impian dicapai. Teringin anak sekian-sekian, minta dengan selawat kepada Nabi SAW, Allah akan bagi. Wa husnu khawatim, segala pengakhiran yang baik diberikan Allah. Maksudnya dengan selawat tadi banyak dapat. Ini yang berlaku kepada ibu susu Nabi yang bernama Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Halimah tu Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW. Ulama catat ibu susu Nabi ada dekat 10 orang. Yang kita kenal 3, Siti Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Halimah. Dalam kitab sebut ada dekat 10 orang yang pernah menyusukan Nabi SAW. Setiap cadang nak sebut 10-10, kita sebut 3. Aminah, Suwaibah dengan Halimah Sa'diyah. Bukan tak mahu sebut 7-7, yang pertama kerana masa kita singkat, tak ada nak sebut semua. Yang kedua kerana saya pun tahu 3 tu. Nak sebut 7,000 lah. Sebut Aminah tahu. Jadi yang kita tahu Aminah, Suwaibah, Halimah Sa'diyah. Tuan-tuan, waktu Halimah Sa'diyah keluar dari kampung dia, pergi ke kampung Nabi Muhammad SAW untuk menyusukan Nabi, ringkas cerita, mereka pergi dengan seekor keledai yang kakinya capik. Kakinya hencot, jalan lambat. Jadi bila nak keluar bergerak ke di kota Mekah, semua orang pakai api derah . Tapi Halimah dengan suami dia lambat, kaki slow, kaki keledai capik. Bila sampai lambat, bimbang. Kalau sampai lambat tak boleh pilih. Kalau sampai awal boleh buat pilihan, anak orang kaya boleh menyusu, dapat upah banyak . Tapi takdir Allah, Halimah tu Sa'diyah sampai yang paling lambat, dan semua budak-budak lain orang ambil dah, tinggal seorang dia budak, iaitu anak orang miskin dan yatim, Nabi kita Muhammad SAW. Ni yang orang tak ambil. Allah taruh kat Halimah tu Sa'diyah. Jadi memanglah hak ni ya. Bukan tak mau, tapi kalau boleh nak cari budak yang kaya, anak orang kaya, boleh tumpang kaya. Kerana mereka miskin dah, hidup susah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saat cari budak-budak lain tak ada, jumpalah Nabi juga. Maka suami dia kata, alang-alang kita dah mai, takkan nak balik kosong, mai jauh no? Ta'if Nabi Mekah bukannya dekat, kat ratus kilo. Jadi ambil pilah, nyusu pilah budak ni. Alang-alang sampai, tak padan balik tangan kosong. Mai jauh takkan balik tangan kosong . Saya mai bukannya dekat, mai benda merebut. Takkan tak ada apa, dapat donat menjadi lah. Dia botak 3 kotak ni, dah balas 3-3 . Baik. Jadi mai jauh-jauh takkan balik kosong tangan macam tu je. Sekurang-kurangnya ada hasil. Maka suami dia kata, ambil pilah budak ni nyusu. Tuan-tuan, kata ulama, saat diambil Nabi SAW nak berbalik ke Mekah, nak balik ke kampung Halimah tu Sa'diyah, tuan-tuan, keledai yang tadi mai capik lambat, tapi waktu balik keledai tu jadi paling laju, potong habis hak lain. Pakat heran, dia ni pakai minyak hijau ke mana ni, orang 97 menyerah ni. Tadi mai lambat, balik cepat. Susu Halimah yang kurang melimpah ruah, tanaman yang tak menjadi makin subur, kambing membiak, beranak pinak. Hidup Halimah tu Sa'diyah berubah sekelip mata saat ada Nabi dalam hidup dia. Ini penting, kena ada Nabi dalam hidup baru akan jadi kebaikan.
Waktu dunia dalam majlis Allah, ulama tak tinggal selawat. Nak tulis apa pun, nak cakap apa pun, selawat kat Nabi, kerana semuanya akan mendapat kebaikan. Kerana berkat selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ni yang tinggal, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya kisah-kisah para Nabi dan Rasul ini terdapat padanya peringatan, penyucian dan pengetahuan tentang umat-umat terdahulu serta satu usaha untuk mengikuti akhlak Rasul. Mereka merupakan sebaik-baik makhluk dan contoh ikutan terbaik. Jadi sebab apa baca kisah para anbiya? Kata Syekh, kerana kisah para Nabi dan Rasul ini banyak sangat peringatan. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan pada kalian sebaik-baik kisah. Kisah yang paling terbaik, kisah para anbiya. Banyak pengajarannya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, dalam surah Al-A'raf. Ceritakanlah, sebutlah kisah tentang kisah para anbiya ni, kerana dengan kisah ni akan menyebabkan manusia akan berfikir. Otak boleh berjalan kerana baca kisah depan ni. Banyak pengajaran dan iktibar kita boleh ambil. Dan dengan mempelajari kisah para anbiya ni, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu ayah sekalian, kita akan kenal siapakah Nabi kita Muhammad SAW dengan mengaji semua Nabi ini. Bahawa ulama sebut untuk kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW kena belajar lima ilmu. Yang pertama kena belajar ilmu sirah. Nak kenal Nabi Muhammad kena belajar ilmu sirah, sirah Nabi. Itu bermula pada Nabi beranak sampai Nabi wafat. Nabi beranak bila, duduk dengan siapa, siapa yang jaga Rasulullah. Nah, kena belajar ilmu tu dari ilmu beza. Lepas belajar ilmu sirah, kena belajar ilmu syama'il. Ilmu syama'il, ilmu apa? Dia tak cerita dah pasal Nabi beranak bila. Dia cerita pasal peribadi Nabi, akhlak Nabi, bentuk fizikal Nabi. Ini ilmu syama'il. Rambut Nabi macam mana, kulit Nabi warna apa, dada Nabi macam mana, tapak tangan Nabi macam mana, Nabi berjalan macam mana, pedang Nabi macam mana. Itulah ilmu syama'il. Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmizi ada. Baca pula kitab. Habis baca ilmu syama'il, kena belajar pula ilmu fadha'il. Ilmu fadha'il ilmu apa? Ilmu kelebihan yang Allah bagi pada para anbiya, utamanya Allah bagi kat Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya nak kenal Nabi kita, kena belajar juga Nabi-Nabi lain. Baru kita kenal siapa Nabi Muhammad ni. Kerana Allah berikan kelebihan pada Rasulullah melebihi kelebihan yang Allah bagi pada Nabi-Nabi lain. Banyak. Ni fadha'il Nabi. Jadi nak tahu Nabi lebih kat mana, kena baca hak Nabi lain. Kita akan baca Nabi Adam, kita akan baca Nabi Musa, kita akan jumpa Nabi Ibrahim. Jadi semua Nabi-Nabi ni ada kelebihan tertentu yang Allah bagi, dan kita akan melihat kelebihan yang Allah bagi pada Rasulullah lebih hebat berbanding Nabi-Nabi lain. Allah sebut dalam Quran, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada Rasul yang Allah bagi kelebihan melebihi berbanding Rasul yang lain dengan kelebihan tertentu. Sebagai contoh, kalau Nabi Musa alaihi salam ada mukjizat boleh guna tongkat dia, dia boleh pukul laut terbelah dua. Lari-lari Firaun ni kan kat belakang. Jumpa laut, nak buat guna ni, tak tahu jalan lah. Pegang tongkat, Allah rayu, pukul laut. Laut terbelah dua. Mukjizat Nabi Musa boleh membelah lautan. Nabi kita Muhammad SAW bukan belah laut, belah bulan terus. Nabi Musa belah laut bawah, bulan atas. Belah bulat, terbelah dua bulat. Jadi hebat kan? Tapi ada orang kata orang perempuan di Puteri Jaya lagi kemah, bukan belah bulan, bulan main ke dia lagi kemah. Itu lain, itu bab lain. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Musa boleh membelah lautan, Nabi Muhammad boleh membelah bulan. Jadi bila baca kisah Nabi Musa, baru kita kenal Nabi kita Muhammad siapa dia, lagi hebat. Nabi Musa guna tongkat yang sama boleh mukul batu, batu yang kosong. Allah sebut dalam Quran, fa fajara minhu 12 aina. Bila batu tersebut terbit 12 mata air. Saya sampai dah di Mesir. 12 mata air, kira ada 12 sungguh. Batu kosong pukul-pukul keluar air. Oh, ni mukjizat Nabi Musa. Orang seriti roh mana mau kemah ke? Tekan koi ya. Air keluar ke? Tu pasal ada air. Ni batu kosong tak ada air, pukul-pukul keluar air. Mukjizat Nabi Musa AS. Baik, Nabi kita Muhammad tak payah ketuk batu, jari keluar, ayam keluar kok jari ni. Lebihnya Nabi kita banyak. Nabi Yusuf, siapa pandang Nabi Yusuf jatuh cinta, segaknya Nabi Yusuf. Jadi kita akan sampai kisah Nabi Yusuf, lawanya Nabi Yusuf AS, siapa tengok confirm jatuh cinta. Nabi kita Muhammad SAW tak tengok ni jatuh cinta.
Siapa pernah tengok dah Nabi? Tak ada. Mana ada tengok? Kita hidup jauh ribu tahun dengan Nabi. Mimpi dah jumpa Nabi. Bukan dekat nak jumpa Nabi, YB pun tak mimpi. Nak mimpi rumah Nabi. Dekat dia mimpi kena ligan anjing. Mimpi utuh ya, apa-apa ya. Jadi siapa pernah tengok Nabi? Tak pernah. Kita tak pernah lagi tengok Nabi Muhammad, tapi jatuh cinta lah. Tu kalau tengok pun lah. Nabi Yusuf tengok dulu jatuh cinta. Nabi Muhammad tak payah tengok. Tak tengok jatuh cinta lah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi baca kisah para anbiya ni akan memberikan banyak pengajaran dan sekaligus akan mengenali Nabi kita Muhammad SAW betapa lebihnya Allah bagi kat Nabi. Lepas tu kena banyak ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu fadha'il. Lepas tu kena belajar ilmu dalail. Dalail ilmu tentang tanda kenabian yang Allah bagi kat Nabi. Masa dia berjalan awan ikut, ada pokok tunduk bagi salam, api majusi terpadam. Ini semua tanda-tanda kenabian yang ada kat Rasulullah SAW. Lepas tu kena belajar ilmu khasa'is pula. Baru kenai Nabi kita Muhammad SAW. Khasa'il Allah bagi kat Nabi ya. Special. Antaranya Allah bagi tak bagi kat Nabi lain, bagi kat Nabi Muhammad. Antaranya Nabi boleh melihat depan dan belakang serentak. Mata Nabi tengok depan, nampak sekali yang belakang. Nabi tengok dalam gelap macam tengok dalam cerah, sama je, tak ada kesan. Kita dalam cerah boleh nampak, dalam gelap bungkui. Dalam cerah tak nampak. Duk tulis ni, dia tengah duk tulis pen, duk tulis. Tak ada dia selit kat telinga ni pen tu. Lepas tu nak tulis dia, mana pen ku lah? Ni huruf kadang tak nampak. Dia cakap, mana pen ku lah? Melilau je. Dalam cerah, tambah dalam gelap lagi tak nampak. Ni cuba tutup lampu semua. Yang tak nampak orang tambah, ustaz. Baik lah lagi. Dah semua pakai tak nampak lah, gelap. Jadi kita tak dalam cerah, tak mana nampak, tambah gelap lagi tak nampak. Rasulullah mata Nabi boleh tengok dalam gelap, cerah sama. Khusus bagi Nabi. Jadi, baca kisah para anbiya ni, lah kali kita akan jumpa betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus kita nak baca juga pengajaran-pengajaran penting yang kita boleh ambil pada orang dulu. Banyak pengajaran untuk kita buat peringatan. Jadi, itu yang disebutkan. Jadi, kita juga boleh jadikan mereka sebagai contoh ikutan terbaik kerana para anbiya ni adalah pilihan Allah SWT. Kata Syekh, maka saya ingin menulis sebuah kitab yang kecil, lagi mudah bahasanya, supaya mampu dibaca dalam waktu yang singkat. Kita waktu singkat tak banyak. Jadi saya pilih kitab ni kerana dia boleh baca dalam waktu singkat. Satu hari boleh dapat 10 Nabi. Jadilah. Baik. Ia sangat bersesuaian dengan golongan muda dan orang awam sebagai permulaan untuk membaca judul yang lebih besar. Dan siapa ingin tambah maklumat yang sedia ada, hendaklah dia membaca Qasasul Anbiya karangan Imam Ibn Kathir. Ini Syekh senarakan. Kalau nak baca lebih lagi pasal Nabi, pergi cari sendiri. Ini kitab-kitab yang Syekh sebut. Qasasul Anbiya. Kemudian ada Qasasul Quran, ada An-Nubuwah wal-Anbiya, ada Tarikhul Anbiya. Ini semua kitab yang dikarang oleh para ulama berkaitan dengan para Nabi. Lalu kata Syekh, saya memohon kepada Allah agar ianya bermanfaat dan diterima serta ikhlas padanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha dekat dan maha menerima doa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga barakah, pahala mengalir kepada pengarang yang memberikan kepada kita ilmu berkaitan dengan para anbiya. Baik. Dah baca secara ringkas ni, saya tak baca satu-satu. Baca satu-satu ke 12 eh. Tadi saya tak dengar silma. Menayak eh. Jadi kena baca singkat-singkat. Mula saya nak mohon lebih dah ada kitab tak boleh mohon kan tu ni. Jadi kena baca agak sikit-sikit. Kita bukan nak baca kisah Nabi dah. Insya-Allah esok atau lusa kita akan sambung bermula kisah Nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Hari ini kita baca dulu sikit dia punya mukadimah. Baik, apa keperluan manusia kepada Rasul? Telah berlaku beberapa hikmah Allah Ta'ala mengutuskan para Rasul pada manusia. Hikmah yang Allah utuskan Nabi sebab apa? Yang pertama, untuk pimpin akal manusia kepada pencipta. Karena nak memahami Al-Quran, nak memahami arahan Allah, takkan mampu menekan utusan. Rasul yang tukang cerita. Allah sebut dalam Quran, semayang. Kena semayang. Siapa nak kita buat semayang? Nabi. Tugas Nabi pimpin kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajar manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, agar ia tidak menjadi hujah bagi Allah pada hari kiamat. Agar seorang itu tidak diazab oleh Allah kerana tidak melakukan segala taklifan sedangkan semuanya telah diketahui melalui pengutusan Rasul. Allah sebut dalam Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami takkan azab, kata Allah. Satu-satu kaum takkan diazab melainkan setelah diutuskan Rasul pada mereka. Kalau sampai utusan, mereka tak buat, baru kena azab. Jadi kalau tak sampai berita, tak kena azab.
Orang asli duduk dalam hutan, tak ada maklumat, tak ada siapa bercerita kat dia kena semayang, kena puasa, tak ada maklumat sampai kat dia. Ha, dia takkan kena azab. Kalau ada lah orang asli pun get stroke, takkan tak ada ni. Maksudnya lagi sampai dah maklumat. Kalau tak sampai, Allah takkan azab, sebab dia tak tahu. Allah takkan azab ni, adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau kata orang asli duduk dalam hutan, kata tak dapat maklumat, suruh bohong. It's true pun pakai. Dulu kot lah, betul. Katanya lah dulu memang ada hak jenis tak tahu apa. Orang ada YB masuk dalam hutan, masuk jauh kilometer. Kalau mereka dapat tahu ada penempatan. Masuk-masuk dengan orang asli saja. Jenis pakai daun tu. YB masuk pakai tai. Selerak lari, sebab tak pernah tengok. Mana nak tengok orang pakai baju macam tu. Jadi bila jumpa ketua kampung asli, semang-semang ajak sikit sebanyak, lepas tu hadiahkan jam, jam dinding. Sekian-sekian hari bulan, waktu sekian-sekian, jam jarum duduk tangi, kami akan buat main apa bantuan. Habang kat ketua. Jadi ketua pun gantung jam. Bakat main tengok ni tanpa, tak pernah tahu. Jadi ketua dah tak apa, nanti dia pun akan hantar bantuan sekian-sekian. Tuan-tuan tengah duduk tunggu jam jalan, tiba-tiba mampui, bateri habis. Awak tak jalan, bakat bimbang. Jadi ketua kampung pergi tengok, ada cicak mampus belakang. Jadi ketua kampung kata, minta maaf, driver dia mati lah. Dia kata, hak tak tahu apa, bungkui. Jadi sampai waktu yang ditentukan, datang YB masuk dalam kampung nak bagi bantuan. Antara bantuan utama dia bagi, motor. Kerana nak keluar jauh. Jadi, mampus tiap kali nak masuk, ampak nak keluar pula. Hantar wakil. Dia pun masuk skuter, tak ada bogia. Ajak bogia pening, orang asli tak pernah bawa. Jadi bila motor masuk selera, dia panggil babi. Dia baru tengok babi sebelum ni. Dia motor masuk. Pakai selera lari. Tak, motor. Dia ajak benda ketua kampung cara nak naik sebagainya. Jadi sampai waktu sekian-kan, ketua kampung akan keluar ambil bantuan pun masuk. Tuan-tuan, bila ketua kampung duk sedap duk naik dan seronok naik dah. Gila steering. Gila handle. Jadi pakat naik motor. Dia pun naik motor nak keluar minta bantuan. Pakai daun ni naik motor. Nak keluar pergi pekan. Tuan-tuan, bila keluar sampai tengah jalan, ada orang tahan. Kawan-kawan ni pun tahan. Orang kampung lah. Tahan. Nak naik. Saya tak pernah tengok. Ketua kampung ni orang mesra rakyat. Naik. Belakang. Jalan pula ada lagi orang tahan. Tiga orang. Dah dua orang dah naik. Seorang lagi tahan. Nak naik. Naik. Tiga naik. Driver dia risau. Pakai daun semua. Dah tiga orang belakang. Tak kalut. Ha. Tiga orang dah naik. Keluar sampai redah sampai pekan. Tuan-tuan, naik-naik pekan baru lepas terkejut tengok tu dia ada kereta, ada bas, tak pernah tengok, tak pernah keluar. Terkejut dia lah. Sampai tengah naik atas jalan raya, kedah kot dan. Tuan-tuan, ada roblox PKP. Roblox. Tengok, polis tengok nak naik tiga orang, helmet tak pakai. Pakai daunnya, helmet tak pakai. Polis tahan. Bila polis tahan, dia kata orang tuan-tuan, tak maaf, penuh lah. Dia ingat polis tahan nak naik kot. Amin, puih. Polis kata tak boleh bicara orang ni jalan. Sampai ke pejabat YB nak minta apa bantuan. Duk tunggu nak naik ke mana ni, ada lift, pintu terbuka tutup, buka tutup, buka tutup, tak nak buat ke mana. Jadi tuan-tuan, dia tengok ada seorang budak masuk, betul tertutup. Tunggu. Duk lama terbuka, orang tua pula start motor balik terus. Orang ni kan sebab buat lari, dia kata ada seorang budak tu masuk baru 4-5 tahun masuk. Terbuka tertutup, bila terbuka balik tua terus dia. Saya ni tua lah, mampu terus yang keluar. Jadi saya tak ni nak masuk. Cerita bohong ni bukan nak cerita ni. Bohong, mampu pula lah. Cuma nak abang, tuan-tuan, berbahaya sekalian, tengok. Orang kalau ada hak jenis tak hati bau tu, dia ni takkan kena azab sebab tak sampai ilmu kat dia. Tapi bohong lah. Orang asli semua ada hadar lah. Suruh ada, telefon ada. Bahkan lagi canggih pada kita. Jadi, Allah takkan azab kalau tak ada Rasul yang diutuskan. Ini hikmah Allah utus. Jadi manusia tak dihabak, saya tak tahu firuk mu. Rasul dah beritahu lah, ada sampai dah utusan. Allah Ta'ala telah utuskan para Rasul dan Nabi dari kalangan manusia sendiri bagi memudahkan urusan dakwah dan memahami hal keadaan manusia yang sama-sama menanggung segala taklifan syarat yang diberikan. Jadi kenapa Allah hantar pada manusia juga? Kerana manusia faham manusia. Kalau hantar pada malaikat, kita malaikat bolehlah kami orang, mana mampu. Tak, hantar orang juga sama macam apa. Dan Rasul ini juga merupakan pilihan Allah. Seorang insan tidak akan mampu untuk mencapai darjat kenabian dengan melakukan amal ibadat serta amal soleh. Tuan-tuan, kita tak boleh beramai nak jadi Nabi. Tak boleh. Ini pilihan Allah.
hang beramai bilah guna pun tak jadi nabi. Tak boleh. Takat jadi ulama boleh. Mengaji, baca ilmu dan sebagainya boleh. Tapi nak jadi nabi tak dapat. Karena ini adalah pilihan Allah. Sesungguhnya Rasul dan Nabi merupakan pilihan Allah kepada hamba yang dipilihnya untuk jalankan kepentingan. Firman Allah, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ini pilihan Allah, bukan pilihan ini. Sebab itu pilihan Allah yang terbaik. Allah pilih yang terbaik. Jadi Allah tak pilih, sebab tu para anbiya ni yang terbaik. Nabi setiap zaman yang terbaik. Dia yang paling segak, paling cantik, paling smart, paling bijak, semua dia. Sebab dia yang terbaik, pilihan Allah. Ha. Kalau pilihan kita tak baik, wakil rakyat pilihan kita. Sebab tu ada wakil rakyat yang tak sempurna, ada. Kadang segak dah. Nampak segak tapi bodoh, ada. Ada yang huduh piang tapi cepedik. Ada yang tinggi elok, boroi pula lah. Hak kurus botak kepala mak, mampu tak semudah saja. Sebab yang pilih pun macam kita juga lah pilihnya. Kita pun sebuah tu lah. Kita tak sempurna, maka hak kita pilih pun lebih kurang tu juga. Tapi Allah yang maha sempurna memilih insan yang terbaik. Jadi para anbiya ni pilihan Allah, bukan pilihan orang. Nabi-nabi ni naik bukan kerana mundi tak. Allah yang pilih. Apa beza Nabi dan Rasul? Maklum dah, selesai lah. Rasul seorang manusia diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dengan satu syariat dan diperintahkan untuk sampaikan kepada umat. Itu Rasul. Dia dapat wahyu, kena sampaikan kepada umat. Manakala Nabi, manusia diberikan wahyu oleh Allah kepadanya, akan tetapi tidak diperintahkan untuk sampaikan. Dia dapat wahyu tapi tak wajib sampaikan. Rasul wajib kena bagi sampai. Lepas tu, ni cara ringkas dia punya maksud. Jadi Rasul ni lelaki merdeka dan dapat wahyu daripada Allah. Syarat dia lelaki, tak ada perempuan pada kalangan Rasul di kalangan perempuan, tak ada. Walaupun ada ulama sebut, ada pendapat sebut, ada lebih kurang 5 orang. Siti Maryam, Siti Sarah, ibu Nabi Musa, kemudian apa lagi, ada 5 orang. Siti Sarah, kalau tak salah Siti Sarah, Asiyah, Ummi Musa, mak Nabi Musa, kemudian Siti Maryam, Siti Fatimah, kalau tak salah lah. Kutu lah. Saya pun tak ingat lah. Tapi saya tak berasa nak ralat sangat sebab tuan-tuan tak tahu, lebih kurang tu. Jadi lupa dia. Kita lebih kurang sama. Cuma lebih kurang tu ada pendapat ulama' sebut, ada 5 ni, 5 ni daripada kalangan wanita yang dilantik jadi Rasul. Cuma pendapat ni ditolak. Kenapa? Ulama' hujah bukan hujah bodoh. Ulama' sebut antaranya mak Nabi Musa dapat wahyu. Dalam Quran Allah sebut wa uhiya ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada mak Nabi Musa untuk menyusukan anak dia. Jadi siapa yang dapat wahyu? Nabi. Sebab tu ulama kata mak Nabi Musa ni nabi kerana dapat wahyu. Ulama kata tak, dia perempuan. Wahyu di sini maksudnya ilham. Jadi nak tolak macam mana pendapat ni, ulama guna ayat Quran juga. Allah sebut juga dalam Quran, kami telah wahyukan kepada lebah. Lebah pun dapat wahyu juga. Jadi kalau pakai buah dapat wahyu Nabi, lebah Nabi juga. Jadi masuk wahyu kat lebah ni ilham. Macam tu juga kat mak Nabi Musa. Jadi nak jadi Rasul, syarat dia lelaki. Kemudian merdeka, bukan hamba. Hamba tak jadi Nabi. Lepas tu Luqmanul Hakim, ulama kata dia bukan Nabi. Hujah dia apa? Kerana dia hamba dari kecil. Dari kecil dia jadi hamba. Jadi hamba tak jadi Nabi. Nabi Yusuf hamba tak? Tak, Nabi Yusuf hamba bukan dari kecil. Nabi Yusuf hamba telah besar. Abang-abang dia lempak masuk dalam telaga, kemudian dijadikan hamba. Asalnya bukan hamba. Tu syarat nak jadi Nabi, dia bukan hamba, dia kena merdeka. Jadi beza dia, Nabi dia dapat wahyu tapi tak kena sampai. Mana kalau Rasul dapat wahyu, kena sampaikan kepada umat. Maka setiap Rasul itu ialah Nabi, dan bukanlah setiap Nabi itu ialah Rasul. Banyak lagi tuan-tuan boleh baca. Kenapa kita baca tentang sirah para Nabi? Baca. Kenapa kita boleh kena baca sirah pasal Nabi ni? Dan kena baca. Antaranya yang Quran Allah sebut, wa kullan naqussu 'alayka min anbadir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang beriman.
Jadi kisah para anbiya ni ada untuk bagi tenang, tetap hati. Antaranya Allah kisah ni untuk tetapkan hati kita. Kemudian ada kebenaran dalam kisah para anbiya ni, dan ada peringatan, dan ada nasihat yang sangat berguna bagi orang beriman. Dan wajib kena beriman kepada para rasul, kerana ada ayat Quran yang Allah sebut amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kena beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, dengan rasul dan sebagainya. Ini ayat Quran yang kita sedia maklum. Sudah dibaca panjang. Jadi antara disebutkan kita beriman dengan para rasul yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Dan dalam Quran dan hadis yang disebutkan ada 25 orang. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sudah dibaca 25. Saya skip lah. Itu dah sedia maklum lah. Kalau ajak budak jah dua boleh sebut satu-satu. Ni bukan jah dua. Tua lah. Jangan nak sebut semua. Jah ngeri lah. Jadi sebut cara ringkas ini makan masa. Jadi ni nabi-nabi yang ada dalam Quran 25 orang lebih kurang. Baik, berapa jumlah bilangan rasul disebutkan di sini? Bilangan para nabi terlalu ramai sehingga mencapai 120,000 orang. Manakala bilangan para rasul ialah seramai 315. Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah bertanya wahai Rasulullah SAW, berapakah bilangan keseluruhan para anbiya? Baginda menjawab 120,000 orang. Bilangan rasul dalam jumlah itu ialah seramai 315 orang. Jadi ulama khilaf, yang sebetulnya pegangan kita wajib kita kena berpegang, jumlah para anbiya dan rasul ni hanya Allah je tahu. Kita tak tahu jumlah yang tepat. Jadi yang boleh sebut orang jumlah nabi antara 313 antara 120 ke 124,000. Antara itulah yang disebutkan. Karena ada riwayat sebut banyak. Jadi antara 120,000 ke 124,000 jumlah para anbiya. Jadi kita ambillah 124,000 nabi. Daripada 124,000 nabi, Allah angkat 313 jadi rasul. Jumlah rasul antara 313 ke 315. Antara tu ya. Tepat wallah alam. Jadi daripada 124,000 tadi, Allah angkat 313 rasul. 313. Daripada 313, 25 rasul Allah sebutkan nama dalam Quran yang kita dah apa ya. Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW. Daripada 25 tadi, Allah pilih pula 5 orang jadi ulul azmi. Jadi rasul azmi siapa dia? Mereka adalah para rasul yang telah bersabar dan menanggung segala kesusahan kaum masing-masing lebih banyak daripada para rasul yang lain. Jadi rasul azmi ni Allah bagi ujian lagi berat. Nabi semua dapat. Asyadul bala al-anbiya. Orang kamu nak sebut. Orang yang paling banyak dapat bala ujian pada nabi. Kemudian para ulama dan siapa-siapa yang ikut jalan nabi semua akan dapat ujian berat. Jadi nabi-nabi semua dapat ujian berat. Cuma dalam banyak-banyak nabi, 5 orang Allah uji lagi berat. 5 tu siapa dia? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihissalatu wassalam. 5 orang nabi ni dapat tu apa, ujian yang sangat berat diberikan oleh Allah sehingga mereka digelar ulul azmi. Dan daripada 5 orang ni Allah lantik penghulu iaitu Nabi kita Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan tugas-tugas rasul tu dalam dibaca juga mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan begitu juga kelebihan-kelebihan dakwah para anbiya, rasul dan sebagainya. Dan antara sifat rasul yang kita ketahui jujur, nabi tak pernah berbohong, iaitu tidak pernah berdusta. Nabi juga amanah, iaitu adil dalam berbicara, menghukum dan lain-lain. Nabi takkan buat lebih kurang khianat, takkan. Mereka akan jujur dan amanah. Kemudian mereka akan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, takkan sembunyi ilmu. Dan bijak, iaitu bijak dalam menyampaikan dakwah dan berhujah. Para anbiya semua cerdik belakang. Kemudian mereka juga selamat dari aib-aib kecacatan yang menyebabkan manusia lari. Para anbiya tidak ada aib yang tercela. Kalau kena menyakit, menyakit biasa. Kalau dekat demam ke pingsan, biasa. Tak ada kena menyakit yang orang tengok jijik. Tak ada. Selamat pada aib. Benar rantaian keturunan, iaitu dari pernikahan yang sah. Para anbiya tak ada seorang pemain pada jalan yang tak sah. Lepas tu Nabi kita Muhammad SAW sebut, Pak. Nabi kata, saya ni sentiasa berpindah daripada tulang sulubi yang baik masuk dalam rahim yang suci. Ini dalil kuat mengatakan mak dan ayah Nabi, datuk nenek moyang Nabi, kesemuanya ahli syurga.
Nabi sebutlah hadis berpindah dari tulang surbi baik masuk dalam rahim suci sentiasa. Suci masuk bab yang pertama, suci pada akidah yang salah, semua akidah benar mentauhidkan Allah. Suci yang kedua, suci pada jalan zina, semua menikah. Bukan berpindah cara zina, berpindah cara nikah. Mak ayah Nabi nikah, tok wan Nabi nikah, semua nikah. Ini jalan semua keturunan mereka keturunan yang suci. Bukan daripada jalan zina. Ini semua Nabi. Baik. Kemudian ismah, iaitu para Nabi itu dijaga sebelum diutuskan menjadi Rasul dan juga selepasnya daripada melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Iman mereka selesa bertambah dan tidak berkurang. Jadi para ambiyak ni dijaga oleh Allah. Kecil-kecil Allah jaga lah. Tak buat. Takkan buat benda yang lawa. Takkan dijaga oleh Allah. Antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah tengah duduk jaga kambing. Nabi membela kambing, ambil upah. Tengah jaga kambing, mai 3-4 orang pemuda ajak Rasulullah pergi majlis keramaian. Ada kenduri. Pergi, ya? Orang Arab buat kenduri 3 hari 3 malam. Main gendang, menari, joget. Arab dengan datang. Ustaz Syari tahu dia join. Jadi ulama dia tahu Arab macam mana perangai. Kenduri jahanam. 3 hari 3 malam. Nabi duduk jaga kambing. Pokok ni mai kata jom Muhammad kita pergi. Nabi kata apa Nabi? Macam mana aku duduk jaga kambing ni? Tak apa kami jaga kambing. Kawan jenis ni ramai. Nak berjahanam. Tak apa kami main jaga. Tuan-tuan ingat senang jaga kambing. Kambing datang paling susah jaga. Sebab tu orang tak mahu jaga. Mahal. Ada kambing kat sini? Tanya orang pihak. Kelab. Kami bukan senang mahal. Jual nak jaga payah kerja mampu orang curi. Makan pun tak mau. Banyak. Ada satu dedak semua menetang makan. Kambing tak makan. Dedak tu semua menetang makan. Buh lah. Menetang apa pun. Kambing tak makan. Ni pelik kambing. Penat jaga. Letih. Sebab tu kalau siapa jaga kambing dia boleh sarap banyak. Kerana dia memang meletihkan orang. Kalau bukan kerana kambing, mana mungkin Syawal berjumpa dengan harta Ahmad Al-Bab. Kerana kambing lah. Ligan-ligan-ligan noh dalam gua. Kambing tu lah. Letih. Ada seorang orang tua lah. Mampu je. Ada orang tua juga kambing tak larat letih. Belambak kambing dia lepas dari padang. Sampai waktu rehat, bila kambing nak makan dia sanak buah pokok. Temen tengok kambing dia. Dia tak larat ni. Ada budak muda saja main kata yang sembang. Kawan tak larat tu main sembang. Pakcik nak dengar sikit boleh tak? Dengar lah. Dah tengok kami pakcik banyak. Kami pakcik ni sehari makan banyak mana? Pak Long ni malah. Tapi dah tanya. Yang nak tahu ni hak mana? Warna hitam, warna putih. Belambak. Ada warna hitam, ada warna putih. Bagi tahu hak saya warna hitam dulu lah. Kerana hitam tu menawan. Jangan tengok saya. Saya malu. Jadi beritahu kat saya kami warna hitam dulu. Jadi pakcik ni kata kami warna hitam ni makan sehari 2 kilo rumput. Oh, warna putih pakcik makan ni anak tak? Ah, warna putih sama 2 kilo kak. Kalau sama buat abang. Asing-asing. Dia pelik lah. Kami pakcik ni bulu tebal no. Kalau tebal boleh dapat banyak warna baju ni. Warna hitam warna putih anak tahu ni. Warna hitam tu pakcik. Hitam boleh buat dua lai. Warna putih sama. Dia tak marah lah. Kami baca ni kalau berjalan sehari boleh pergi Johor mana? Warna hitam, warna putih anda jangan. Warna hitam pakcik. Warna hitam boleh pergi dekat 5 kilo. Warna putih pakcik. Sama 5 kilo kak. Raja dah ngodoh. Kalau sama abang dua-dua kan? Marah. Pakcik memangnya saya. Kalau dah sama, kenapa nak abang hitam putih dulu? Abang lelok lah. Pak Long ni penat. Jangan tanya dia jawab betul lah. Jadi Pak Long ni bila tengok budak ni okay, marah dia pun tak larat lah. Sebenarnya pakcik minta maaf. Pakcik abang yang warna hitam dulu sebab hak warna hitam pakcik punya. Oh patut dah dia abang dia dulu. Warna hitam dia punya. Habis tu kami putih siapa punya? Sama pakcik punya. Celaka orang-orang. Orang tak larat hamil. Tanya dia memang itu lah. Nak hiburkan hati dia tak larat. Ingat senang pula kambing. Oh letih. Nabi tengah jaga kambing. Sebab bapak ni main ajak pergi kenduri. Nabi kata nak siapa nak jaga? Kami tolong jaga. On the way Nabi nak pergi terlena. Ngantuk terlena. Sampai habis majlis tu baru start balik. Macam mana Muhammad Syah nak? Aku pergi pun nak telena. Tak apa, esok ada lagi pergi pun nak. Jaga lah. Tiga-tiga hari Nabi telena, Allah jaga. Lepas tu Nabi kata, aku takkan pergi dah milih macam tu. Nabi takkan, Allah jaga. Tuan-tuan, kenapa Allah jaga saya siap? Ni masa muda Nabi SAW. Kalau Nabi pergi milih tu, mai ke depan esok Nabi dakwah, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Dia buat kata, sembang dengan ha bumbi, bungkui. Jadi Allah jaga siap-siap para ambiak daripada buat benda-benda lara. Dosa kecil tak buat. Benda aib tercelam takkan buat.
Melainkan buat benda yang, sebab tu orang tak boleh kata apa kat Nabi. Para ambil tak boleh kata apa. Dia nak hina Nabi tak boleh. Nak kata tukang sihir tak. Lelah pengembala kambing ni lah. Hanya ikut pengembala kambing ni no. Hak tu yang paling lekeh daripada dia pun. Sebab tak ada keburukan yang ada kat Rasul SAW. Dan ini adalah penjagaan khas daripada Allah kepada para anbiya. Jadi kemudian disebutkan juga last perantaraan ucapan Rasul, ada yang Allah bagi berbentuk wahyu, iaitu ilham dalam hati para anbiya. Ada juga disampaikan melalui perantaraan, akan tetapi disebut tabir banyak. Dan ada juga menyampaikan wahyu dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Ini semua cara Allah sampaikan wahyu kepada para anbiya dan Rasul untuk disampaikan pada umat. Jadi itu mukadimah yang boleh kita sebut panjang juga sebut mukadimah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rahmat sekalian, maka itu mukadimah kisah para anbiya dan Rasul, kenapa penting kita kena belajar untuk memberikan hati kita kuat berpegang dengan agama Allah, mengambil pengajaran ibrah yang banyak daripada kisah para anbiya, sekaligus kita dapat mengikuti contoh tauladan yang ditunjukkan oleh para anbiya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu ayah dan rahmat sekalian, insyaallah mungkin esok saya tak sempat, esok saya ada majlis di Al-Ustaz, jadi pagi esok tak sempat, mungkin lusa kita akan jumpa, kita akan mula baca kisah Nabi Adam alaihi salam. Sekali kita jumpa, kita akan habiskan kisah Nabi secara ringkas. InsyaAllah kita akan cuba berhabis. Sekali jumpa berhabis. Tapi nampak macam panjang kok, mampu ya. Dengan nombor apa lagi, bukan tak habis. InsyaAllah kita akan cuba berhabis setiap kali jumpa satu Nabi. Jadi kalau 25 kali jumpa, habis 25 pada Rasul. Mudah-mudahan dapat kita kenal sikit sebanyak Nabi-Nabi. Dan kisah ni kita boleh ambil cerita ke anak-anak cucu. Jangan duk cerita monyet dengan sang kancil, kura-kura lumba dengan arnab. Itu tak ada cerita lah. Ini cerita pasal Nabi, para anbiya. Kerana kisah ni banyak pengajaran. Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ni. InsyaAllah ada masalah yang berpanjang. Kita akan bertemu pada setiap hari. Kalau saya tak main pun, Ustaz Syuari ada. Setiap hari kita akan ada majlis. Kalau kami dua-dua tak main, Ustaz Najmuddin ada. Ustaz Haikal ada. Jangan risau. Habis tak ada, Pak Long di bawah lah. Jangan bimbang. Dia akan tarik naik juga, pergi kuliah juga. Pergi ada juga malih insyaAllah. Dan tuan-tuan yang melihat kuliah pada pagi ni, pakat-pakat hudung sikit sebanyak duit yang kita ada, rezeki yang Allah bagi, kongsikan bersama-sama untuk kita jayakan lagi majlis dan urusan pentadbiran sekolah seperti Ruhul Manan. Mudah-mudahan Allah berkati dan memberikan kebaikan pada kita semua. Wallah alam, saya mohon ampun dan maaf kerana bahasa silap cakap dan sebagainya, itu adalah kelemahan pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.